May tawad na nung tapat? Ini soalnya. Ya, mendidikkan, mendalami lagi. Jadi maknanya teknik menyoal senang tu, teringat ya. Okey. Meta program? Ya, yang kita belajar ini adalah arah pemikiran manusia. Okey. Sekarang kita lihat pada muka surat 41. Dalam muka surat 41 sebenarnya ada 16 kalau tuan-tuan belajar dekat lab profile. Bila kita belajar tentang NLP, kita belajar tentang lab profile. Bila belajar tentang lab profile, maknanya meta programming, Puan-puan boleh catat ya, daripada meta programming keluar satu lagi certified yang dipanggil sebagai lab profile. Yang mana daripada situ kita dah boleh mengetahui bagaimana perangai manusia-manusia ini. Sebab itu bahasa ni sangat penting sebab kita sangat berkepercayaan dengan wayang minda. Kita dah bagi analogi semalam, perak apple mesti dapat apple. Takkan dapat fresh orange, kan? Jadi maka dalam keadaan tersebut, bila kita bertanya saja pada orang tentang satu-satu soalan, jawapannya itu itulah dia sebenarnya. Jawapan dia begitu, itulah diri dia yang sebenarnya adalah wayang minda dia. Dan dia boleh berubah mengikut kepada suasana dan keadaan kadang-kadang. Macam tu. Boleh-boleh? Boleh. Setakat ni. Baik, sekarang ni ada kita belajar 5 saja dekat dalam NLP for Educators ni. Pertama sekali ialah mengelak daripada dan menuju kepada. Okey. Jadi nanti kita akan analisa mengelak daripada ni, maknanya ada orang dia akan kita mengelak daripada dia kata okey. Agak-agaknya apa yang menyebabkan anda datang ke sini? Malah dia orang mau jujur minggu putih lah problem. Itu namanya apa? Mengelak. Oh, saya nak develop diri saya. Ya, saya nak develop diri saya. Baik, 2. Luaran atau pendalaman bila ditanya. Agak-agaknya apa yang menyebabkan anda datang sini? Semua orang cakap program ni boleh mengubah tabiat orang. Maknanya orang internal ke external? External. Ani, saya memang dah lama cari. Memang saya nak sama. Internal. Internal. Okey. Baik, kemudian reaktif dengan proaktif. Reaktif dengan proaktif. Proaktif ni dia tak payah fikir-fikir. Saya banyak kali dah fikir. Ataupun bila ajar saja, sekejap ya saya tanya dengan mak saya, nenek saya, moyang saya dalam kubur apa semua. Itu reaktif. Alasan. Tapi kalau proaktif, apa saya nak jom. Itu proaktif ada. Saya belum habis lagi cakap dah jom ya. Okey, baik, 4. Spesifik dengan global, umum. Sangat mudah. Okey, kalau ditanya soalan. Mana soalan ni? Okey. Contohnya apa ni? Umum dengan global kan. Okey, apa yang anda mahu daripada program ni? Semua saya nak. Semua saya nak. Kena ambil NLP basic practitioner. Semua nak dalam tu dapat. Kalau yang ini tumpuannya ada sebagai kita seorang pendidik. Dan puan-puan tahu kan bila dah ada NLP for Educators ni, puan-puan boleh hantar proposal ke sekolah buat ladap. Ladap? Ya, ladap tu latihan dalam perkhidmatan. Cikgu-cikgu tak dihantar training. Diorang ada program setengah hari. Setengah hari kita buat duit. Okey, lepas ni je terus kita bincang cara buat duit dengan NLP for Educators. Okey. Baik, kemudian prosedur ataupun option. Okey, prosedur ataupun option. Kalau orang tu dia memang tidak boleh berganjak daripada prosedur yang ada, peraturan yang ada, itu memang prosedur lah. Follow je lah orang prosedur ni. Kalau option ni dia boleh berubah-ubah, agak fleksibel. Jadi dalam keadaan tersebut, kalau misal kata kita nak ambil seorang staff accounting, dia kena option atau prosedur. Sebab itu sedang tanya je. Okey, awak agak-agaknya kalau lah kalau tiba-tiba awak ada urusan peribadi.
bos suruh awak buat tugasan awak. Apa yang awak kena buat? Oh, sorry. Saya mesti urusan anak saya sendiri. Maka dia prosedur yang macam tu dah pening pula. Berbanding dengan prosedur terhadap kerja. Macam tu. Jadi maknanya keseluruhannya itu, keseluruhannya itu boleh dilihat. Sebab itu meta program lab profile ini memang digunakan dekat dalam interview sekarang. Boleh gunakan. Dari situ kita dah tahu dah, minat ni. Macam tu. Cubalah nak ambil kerja kan dekat GM. Lepas ni guna lab profile. Jadi bila kita nak ambil orang tersebut kan, okey, seorang engineer dia mesti apa? Procedure ke option? Dia mesti spesifik ataupun global? Spesifik. Spesifik. Okey. Tanya dengan dia, baik. Lepas awak kerja dengan TM 10 tahun akan datang, apa yang akan berlaku kepada awak punya awak punya keengineerian ni? Tak tahulah, saya tak tahu. Saya nak jadi engineer macam itulah. Maka dia global. Dah menampakkannya tu. Nanti je. Kalau dia kata, okey, saya memang target nak dapat IR. Okey, saya dapat. Dah IR tak? IR. Kita soon, very soon. Sama lagi kita esok. Jadi kalau dalam satu statement dia buat tu, kita boleh define tak dia kat mana dalam lima-lima benda tu. Contohnya, saya tak tahu lah, nanti tengok dalam 10 tahun ni, okey, dia mungkin global, kemudian dia mungkin reaktif, kemudian dia luaran, kemudian dia mengelak daripada, kemudian dia option. Ya. Bergantung kepada cara kita melihat dia kan. Baru ni, saya ada satu. Saya buat marketing. Pergi satu jabatan. Jumpa. Siapa ni? Wah, dia HR ni, Sean. Dia. Saya ajarin api untuk akrab. Dia kan, jadi akrab ni apa nama? Akrab untuk rakan sebaya, rakan sekerja punya kaunseling kan. Dia mati tak kan? Tak ada ya. Jadi maknanya kaunselor di kalangan rakan-rakan sekerja. Jadi kita ajar NLP untuk mereka. Alah, program apa? Ingat, yang mana? SUK? Luar SUK? SUK, baik. Pergi spesifik, maka spesifik. Okey, sekarang program akrab. Okey, ni puan, ni saya punya brochures. Agak-agaknya apalah yang boleh kita bekerjasama. Mr. K. Memang saya terbaru je kita tanya pagi tadi dengan bos. Team building belum buat lagi ni. Macam mana ni? Senang je. Saya dah ada proposal. Kejap lagi sejam, saya email. Kan? Terus dapat 4 problem. Okey. Hari Jumaat semalam, saya pergilah jumpa dengan satu organisasi yang besar sangat. Lepas tu? sampai dekat sana tu, dia pun, NLP. Saya pun NLP. Baguslah puan. Tuan bolehlah kita kerjasama. Itulah. Awak LLP kat mana? Dia tak ada cerita training langsung. Kan? Dia menukarkan benda tersebut. Dia tak spesifik, dia cerita umum je. Okey, bila saya dah masuk training, dia pergi patah balik LLP. Patah balik NLP. Dan agak-agaknya yang masa tu yang saya kena follow up. Yang empat tadi. Yang ni tu buang email saja. Daripada masa ke semasa, sehingga dia nampak. Macam tu. Baik, adakah kita boleh menyangka bahawa yang tak layan tadi dia takkan bagi? Tak boleh. Cuma yang disegerakan, kita segerakan. Yang ini kita kena cari apa turning point-nya. Yes, rupanya saya dah dapat. Dia memang sangat mementingkan NLP. Dia nak sangat dengan NLP. Macam itulah ayat-ayat dia. Okey? Baik, jadi maksudnya sangat penting dalam perkara ni. Okey, sekarang cuba analisa jawapan kawan-kawan. Dia kategori apa? Cuba analisa sekarang.